Kuburan jenazah MA, usia 13 tahun, korban tenggelam dalam kegiatan MPLS SMPN 1 Ciambar Kabupaten Sukabumi dibongkar, hari ini, Selasa, 25 Juli 2023, pembongkaran kuburan jenazah MA atau ehumasi tersebut untuk mengungkap penyebab kematian korban. Untuk ehumasi jenazah MA ini, penyidik Satreskrim Polres Sukabumi telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Iman pun berharap kematian anaknya tersebut mendapat keadilan hukum. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede mengungkapkan, kasus kematian Emma saat MPLS langsung ditangani oleh pihak Polres, bahkan pihaknya pun telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan secara mendalam, termasuk pihak pun akan mengembangkan data awal hasil penyelidikan yang dilakukan Polsek Nagrag. Data awal yang didapatkan dari Polsek akan kita Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!